Tuan-tuan, barulah boleh buka kota Konstantinopel. Jatuhlah Rom Timur. Saya kata hebat sejarah Sultan Mak Fatih. Kata ada sejarah ni, hampa lagi hebat. Peperangan hampa dia, peperangan yang berlaku tu adalah peperangan di antara Portugis dan juga umat Islam di tanah Melayu. Orang dulu sanggup dibunuh demi agama. Syuhada lahirkan, dilahirkan oleh dia, dilahirkan oleh tanah Melayu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, gimana nih teman-teman ya aktivitasnya? Apakah sudah mulai seperti biasa lagi atau masih semacam apa ya guys ya, merayakan hari raya Idul Fitri gitu kan. Bentar lagi sudah selesai kayaknya ya. Nah, di sini kita akan reaction sebuah video guys ya. Di sini ada kisah sebenar penaklukan kota Konstantinopel daripada Syekh Zainul Asri. Ini dari channel Perindu Rasulullah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Jom kita tengok videonya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan bagaimana istilahnya yang sebenarnya terjadi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Orang dulu sanggup dibunuh demi agama. Syuhada lahirkan, dilahirkan oleh tadi, dilahirkan oleh tanah Melayu. Oh. Saya pergi ke Turki dalam setahun lepas. Terjumpa dengan seorang ahli sejarah Arab di Turki. Dia orang Syria. Okay. Saya kagum dengan sejarah bagaimana Khalif, bagaimana Al-Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel. Tuan-tuan, cukup hebat cerita dia. Masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wasallim. Cukup hebat cerita dia. Dalam peperangan untuk membuka kota Konstantinopel ni, masalah Sayyidina Muhammad, 80 ribu orang syuhada. Allah. Pada pagi tu saja tu, cerita dia macam ni. Bila mereka dah dapat menyeberang, menyeberang bukit tu, masalah Sayyidina Muhammad, Allah, dah dapat menderakkan 60 buah kapal belah sini, masalah Sayyidina Muhammad. Asal nak masuk, tak boleh masuk, dia macam teluk tu. Dia ada rantai. Di kapal besar, kapal perang tak boleh masuk. Dia akan tersarut rantai tu. Jadi hatu yang siapa pun tak boleh nak menguasai atau pembenawan kota Konstantinopel tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No, betul. Tapi Tuhan Maha Kaya, Tuhan bagi otak, Tuhan bagi ilham kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Untuk kapal ni, masalah Sayyidina Muhammad buat naik bukit, buat turun balik sana. Jadi bila buat turun balik sini, tuan-tuan, pagi tu terkejutlah orang Kristian ni. Tuan-tuan, sedak-sedak kapal perang Islam dah sampai balik sini. Alih mai kono kami langkah bukit. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perang dahsyat. Perang tu dah mendarat dah tuan-tuan tu. Tapi tak boleh menang juga. Tuan-tuan, bila tak boleh menang ketika tu, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, guru ya. Guru Sultan Muhammad Fatih yang bernama Asyik Syamsuddin An-Naqsyabandi. Masalah Sayyidina Muhammad. Guru dia ni bertanya, berbincang dengan dia. Kita tak boleh menang ni. Kata guru dia, aku nak tahu tak mana kubur seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab Abu Ayyub Al-Ansari ni pada zaman Yazid hari tu ni, masalah Sayyidina Muhammad, pada zaman Yazid hari tu, Yazid ni dia pun teringin juga nak masuk dalam hadis Nabi. Nabi kata, la tuftahanna al-Qastantiniyah ni'mal amir zalikal amir wa ni'mal jais zalikal jais. Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin, pemimpin yang buka kota tu, sebaik-baik tentera, tentera dia.
Maka subhanallah, pada zaman Yazid bin Muawiyah, dia telah buat kempen, kempen besar-besaran peringkat peringkat global, jom umat Islam kita bebaskan kota Konstantinopel. Dia harap dialah yang disebut Ni'mal Amir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Dahsyatnya kempen ni, ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni dah tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia dah tua sangat, nak pi juga perang. Kata Yazid, "Hai Abu Ayyub, hang tualah nak perang macam mana?" Pedang ni tuan-tuan, kalau tengok pedang orang dulu-dulu ni, pedang ni berat, tak tahu berapa kilo. Soalan sana, "Mak, dah tua nak angkat pedang macam mana?" Kata Abu Ayyub, "Aku nak pi juga sebab aku merasa hak Nabi kata hari tu ni aku." Sebab Nabi kata ada seorang sahabatku akan dikebumikan di bawah kota Konstantinopel. Aku rasa aku. Sebab para sahabat di mana anda ada-ada. Aku yang masih ada. Hak ni dah mati ni. Kata Abu Ayyub, "Betul aku tak boleh bunuh orang. Tapi kalau orang bunuh aku, budak parah." Soalan sana. Dia kena nak mati syahid lah. Sebab dia rasa macam dia nak mati syahid tu. Jadi dia hanya pegang panji-panji je. Pedang tak pegang lah. Pegang panji-panji ya. Panji-panji bukan sampai 10 kilo. Pedang betul 10 kilo. Tuan-tuan, waktu pegang panji-panji lah datang panah mensyahidkan dia, Musa'ala Sayyidina Muhammad. Dan dia pesan, waktu mana perang dah tamat, hampa balik, hampa kebumikan aku di bawah kota tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dia kata kalau hampa balik, dia fahamlah, bukan hang, bukan ni. Dia dah suluh dah, masa depan, masa akan datang. Jadi waktu perang tu pun hebat. Bila dia syahid, orang buh dalam keranda, perang bersama keranda tu. Ke depan dengan keranda tu, ke kanan bersama khanda, ke kiri bersama khanda tu, sampai orang Kristian Rum heran, khanda apa ni? Kotak apa kanan, ke depan, kiri, kanan ni? Bawa kotak apa? Tak pernah dah perang bawa kotak-kotak ni. Jadi kata para sahabat Nabi, kata generasi yang ada pada ketika itu, itulah satu orang sahabat Nabi. Dia bawa risalah yang Nabi bawa hari itu akan dibuka kota Konstantinopel tu, dia hadis tu dia yang dia riwayat. Masya-Allah. Ada sana mak akhirnya subhanallah gagal kempen Yazid, gagal balik ke Syam, Allah sana Muhammad balik ke Dimash balik. Sampai 800 tahun ni, nanti 800 tahun ni semua khalifah-khalifah Islam berjuang untuk menjadi yang Nabi kata Ni'mal Amir, tapi semua tidak berjaya. Hatta tuan-tuan, pada zaman Abbasiyah, Bani Abbasiyah pun usaha lagi sekali, tak boleh sebab kota ni kukuh. Kukuh kota tuan-tuan, tuan keluar hari esok tuan tengok pokoknya tinggi mana. Itulah tinggi kota tu. Bukan sekadar tu, dua lapis. Kalau boleh naik kota tu, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kalau boleh naik kota tu, terjun tuan-tuan, mati juga. Sebab dia kota ni, dia antara kota dan kota tu ayak. Terjun, mati juga lebah. Nak naik pula macam mana? Tuan-tuan, kota ni punya besar, dia 15 kilometer tingginya. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Bila mana Khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih tak berjaya nak meneruskan misi dia, ketika teguru dia tanya, "Tak mana kubur Sultan, tak mana makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari?" Ketika itu orang tunjuk, bila cari jumpa, yang cari jumpa ni subhanallah Musa'ala Sayyidina Muhammad melalui guru dia juga. Maya hajat dua rekaat, "Tuhan tolong tunjuk tak mana kubur Abu Ayyub Al-Ansari." Salah Sayyidina Muhammad. No? Ketika tu Allah tunjuk sepohon pokok. Ni dipanggil kekuatan rohani. Perang ni dia tak boleh kekuatan zahir saja, no?
tak boleh menang. Dia kena ada hadalam sama. Betul. Jadi subhanallah, jadi bila korek dalam itulah depa jumpa jasad Abu Ayyub yang dibalut elok sahaja oleh akar pokok tu. Salah Sunnah Muhammad. Waktu tu apa dibuat oleh Syekh Syamsuddin An-Naqsyabandi? Dia meminta izin untuk membuka kota Konstantinopel kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tak ada dalam buku. Ini cerita daripada mulut ke mulut. Guru. Salah Sunnah Muhammad. Tuan-tuan, maknanya kita kata, hai apa cakap dengan orang mati ni? Tuan-tuan, ni dia panggil konteks. Konteks lain, hubungan di antara rohani yang hidup dengan rohani yang sudah pun tak ada. Minta izin. Pasal hadis ni hang riwayat. Hadis ni hang riwayat. Hang penyebab. Nak berhubung balik tu. Allah. Tuan-tuan, lepas-lepas minta izin masalah Sayyidina Muhammad. Perang-perangan tak dalam keadaan sejam tuan-tuan. 80 ribu orang syahid. Tuan-tuan, barulah boleh buka kota Konstantinopel. Jatuhlah Rom Timur. Saya kata hebat sejarah Sultan Al-Fatih. Kata ahli sejarah ni, hampa lagi hebat. Peperangan hampa, dia peperangan yang berlaku tu adalah peperangan di antara Portugis dan juga umat Islam di tanah Melayu. Rupanya ahli sejarah merekodkan sejarah perang dengan Portugis tu sama hebat dengan perang dengan di sana. Tapi dia buat hilang macam tu lah. Macam kecil lah. 15, tahun 15 tu. Tuan-tuan, syuhada ramai semua. Tuan-tuan, kalau tak kerana kejahatan tali barut yang duduk dalam tu, kita tak tumbang tu lah. Ni cerita ni, jelas tali barut dari dulu sampai lah tu ni. Tu ada hak tu dalam tu. Tu memang kita kalah. Kalau tidak, tak runtuh ni. Kota Kuala Kedah ni. Subhanallah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Syekh Zainul Asri bahwasanya juga tak kalah istilahnya hebatnya juga ketika Melayu melawan Portugis. Seperti itu guys ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, allahu akbar, illa ilham. Alhamdulillah dengan ceramah ustaz dengan earphone memang best, sebabnya gemar lagu, sebab background naik semangat, betul. Dari segi luaran ustaz, video ini diambil masa ustaz masih sehat tubuhnya, tapi dari video yang terkini nampak kurang sehat. Sama-sama sahabat kita doakan beliau, amin ya. Mari kita doakan senantiasa Tok Guru kita, Tuan Guru kita ya guys, teman-teman sekalian, agar supaya mereka diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya. Allahu Akbar. Bergema lawan takbir Allahu Akbar. Akhir zaman umat Islam akan takluk semula kota Konstantinopel. Allahu Akbar. Banyak sekali guys ya komentar-komentarnya di sini dan bagus-bagus ya. Intinya adalah kalau kita membaca buku-buku sejarah itu kadang ada yang tidak ada di situ, hanya orang-orang tertentu saja dan tidak dimasukkan ya. Hanya tuan guru kepada tuan guru, ulama kepada ulama yang mengetahuinya. Makanya kenapa sejarah seperti itu dirahasiakan, untuk istilahnya apa ya, biar kita itu nggak terlalu apa ya memikirkan hal itu gitu. Tapi kalau kita tahu, sudah tahu dengan sejarah yang sebenarnya, maka sebuah negara ataupun sebuah bangsa itu pasti lebih bersatu lagi guys. Bahwasannya nenek moyang kita, orang-orang terdahulu kuat dan memang diakui oleh dunia seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.